apa kabar semua adik-adik? Kabar adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu pelayanan Teruna GPB Bukit Sion. Sebelum kita mulai ibadah, kita yel-yel dulu ya. Kabar adik-adik masih ingat sama yel-yel Pelkat PT? Apa kabar adik-adik Pelkat PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Untuk beribadah bersama dalam ibadah Minggu pelayanan Teruna.
Tuhan berkatilah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, kiranya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mau dia bersama-sama dengan kami pada saat ini. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan kembali di Kidung Muda-Mudi 105. Tuhan ajarkanlah kehendak. Kembali kami anak-anakmu berkumpul untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati kami sehingga kami dapat fokus mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Adik-adik, kakak undang berdiri untuk membaca firman kita hari ini. Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan. Adik teruna Bukit Cion, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, tentunya baik-baik saja bukan? Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan beribadah lagi walaupun secara online. Firman Tuhan hari ini terambil dari Perjanjian Lama yaitu Amsal. Amsal pasal 23 ayat 12 yang berbunyi, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Adik-adik, kemarin kakak ada baca berita loh. Ada berita ini, coba dilihat. Lihat ini fotonya. Kira-kira umur yang difoto ini umur berapa ya? Kayaknya umurnya antara 14 sampai 17 deh. Iya kan adik-adik? Berarti seusia kalian teruna-teruna atau remaja. Ayo kita lihat yuk beritanya.
Beritanya, dua remaja tertangkap karena terprovokasi ajakan tawuran lewat live streaming. Waduh, ajakannya seperti apa ya? Sampai terjadi tawuran? Setelah kakak baca beritanya, ternyata penangkapan kedua remaja ini bermula ketika polisi sedang berpatroli. Tiba-tiba melintas sekelompok pemuda menggunakan kendaraan bermotor sebanyak kurang lebih 20 sepeda motor. Mereka sambil berboncengan, bisa dibayangkan ramai sekali kan? Beberapa orang dari rombongan tersebut membawa sajam atau senjata tajam. Dari pengakuan kedua remaja yang tertangkap tersebut, mereka akan melakukan tawuran untuk merespon kelompok sekolah tetangga yang melakukan live streaming di Instagram. Kelompok sekolah tetangga ini diprovokasi kelompok sekolah lain yang lebih dulu mengirim pesan dalam kolom komentar untuk mengajak tawuran. Untung aja nggak jadi tawuran karena kepergok sama polisi yang lagi patroli. Ada lagi nih ceritanya adik-adik. Ceritanya tentang bolos massal. Bolos massal. Massal itu apa? Rame-rame kan? 71 pelajar SMK dari Bogor ditahan Polresta Banyumas. Mereka sedianya hendak pergi bersama ke Candi Borobudur. Jadi dari Bogor ke Banyumas jauh juga ya. Di Candi Borobudur ini ada di Magelang atau Jawa Tengah. Dengan menumpang truk berganti-ganti, mereka berangkat ke Candi Borobudur dan di sana mereka kepergok sama Polresta Banyumas dan mereka diangkut ke kantor polisi. Karena mereka bergerombolan 71 anak sekolah dengan memakai baju seragam. Ada lagi nih cerita yang lain. Heboh video bullying dan penamparan seorang siswi SMP kelas 9 diamankan polisi karena 9 siswa SMP ini menampar seorang temannya sendiri dipicu karena saling mengejek di media sosial. Kemudian berujung pertemuan fisik di dunia nyata. Nah, di sini mereka ditangkap sama polisi karena bullying tersebut. Dari ketiga cerita ini adalah masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan teruna-teruna atau remaja, yakni perilaku yang menyimpang. Di mana perilaku menyimpang dapat berupa kebiasaan merokok. Anak SMP sebenarnya kan tidak boleh merokok. Tapi merokok itu kan kebiasaan menyimpang. Menyimpang minum-minuman keras atau mabuk-mabukan. Menggunakan narkotika. Ngelem. Pergaulan bebas. Tindakan kekerasan, mencuri secara pribadi atau berkelompok, maksudnya seperti gerombolan gitu mereka merampok. Itu ada berapa faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku menyimpang dari anak-anak atau teruna pada sekarang ini. Yaitu salah satu kurangnya perhatian dari orang tua karena orang tuanya sibuk bekerja atau hubungan keluarga kurang harmonis. Yang kedua, lingkungan pergaulan atau bisa juga pengaruh teman yang tidak mendidik.
3. Tayangan televisi, misalnya seperti iklan, sinetron, adegan kekerasan, kemewahan, ya perilaku prematur, maksudnya seperti siswa SD atau SMP sudah berpacaran, padahal belum waktunya. Terus yang keempat, akses internet. Seperti berita yang pertama tadi kakak baca, karena live streaming mereka terprovokasi untuk tawuran. Yang kelima, faktor penyebabnya yaitu akses media lain, misalnya seperti majalah, koran, VCD, VCD-VCD porno, dan yang keenam, penyebab penyimpangan itu terjadi belum mantapnya pendidikan atau budi pekerti mereka-mereka yang melakukan penyimpangan. Tapi adik-adik, tidak semua hal yang di internet itu buruk. Jadi, bagaimana kita bisa menentukan hal itu baik atau buruk? Ya, dengan aneka permasalahan di atas, adik-adik teruna harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan tentang moral atau budi pekerti. Hikmat dalam kitab Amsal bukan dikaitkan dengan kepandaian atau pengetahuan, tapi dihubungkan dengan takut akan Tuhan. Orang berhikmat adalah orang yang mengenal Allah dan mentaati perintah-perintah-Nya. Dengan terus belajar akan kehendak Tuhan dan mencintai ketetapan serta hukum-hukum-Nya, maka teruna akan menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Seluas dan sedalam apapun ilmu yang kamu miliki, jika kamu tidak memiliki hati dan tidak takut akan Tuhan, maka semua itu sia-sia adik-adik, tidak akan berguna, sebab takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, permulaan pengetahuan. Bagaimana caranya kita punya hikmat? Ya, untuk mempunyai hikmat, kita dengan berdoa, kita bisa minta sama Tuhan, di mana tiap berdoa setiap hari minta hikmat. Tuhan, saya meminta hikmat daripada-Mu untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bantulah saya untuk memilih sesuai dengan jalan-Mu. Tuhan memberikan kepada kita kepercayaan untuk memperoleh hikmat. Untuk itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan hikmat tersebut. Kita harus gunakan dengan benar, karena masa depan adalah apa yang Tuhan percayakan untuk kita kelola, untuk kita bangun, untuk kita berusaha. Masa depan itu tidak Tuhan jatuhkan begitu saja kepada kita, karena sungguh tidak adil jika kita malas sekolah. Namun, dalam doa kita meminta agar kita dapat nilai bagus, dapat ranking, jadi yang terbaik di sekolah, mau jadi direktur, mau jadi orang kaya, banyak lagi keinginan-keinginan yang di dalam hati kita. Kita minta kepada Tuhan, tapi kita tidak barengi dengan berusaha. Jadi, kita mestinya malu. Karena selalu di dalam doa meminta ini, meminta itu. Iman harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu namanya iman yang benar. Oleh karena itu,
Tengah-tengah berpengetahuanlah, karena dengan demikian masa depan ada pada kita, ada padamu. Masa depan yang diberikan Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita menjadi orang yang berusaha dalam kehidupan kita hari lepas hari. Betapa hebatnya kasih dan kuasa Allah itu. Adik-adik, ini ada lagi cerita kakak kasih. Boleh disimak ya adik-adik. Pada sebuah kota, ada pengumuman untuk audisi mencari penari balet yang berbakat untuk dilatih mewakili kota tersebut di dalam ajang perlombaan penari balet tingkat internasional. Seorang remaja bernama Rika, anaknya pintar, supel, banyak teman, cantik lagi, dan dia begitu berminat sekali mau mengikuti ajang perlombaan itu. Karena Rika sudah mempunyai bekal untuk berlomba balet. Dari usia masih sekolah dasar, dia sudah berlatih menari balet di sanggar senam yang terkenal di kotanya. Tibalah hari audisi itu besok pagi jam 10. Malamnya Rika sudah menyiapkan apa yang diperlukan dalam audisi tersebut. Setelah merasa sudah lengkap, tidurlah dia. Keesokan paginya, Rika terlambat bangun. Walaupun belum telat untuk pergi berangkat ke tempat audisi. Karena pagi itu hujan sangat deras, berangkatlah Rika sambil keluar rumah mau mencari taksi dengan menggunakan payung. Sambil berlari-lari, dia melihat taksi berhenti sekitar 100 meter di depannya. Karena memang dia terburu-buru untuk ikut audisi mencari bakat. Jadi dia takut ketinggalan taksi, sehingga dia berlari-lari. Dia langsung membuka pintu taksi tersebut dan masuk ke taksi. Rika tidak peduli kalau taksi tersebut sudah lebih dulu diberhentikan oleh seorang ibu. Dia berkata, "Saya hampir telat, Bu, jadi saya harus segera berangkat." Si ibu menjawab, "Saya kan lebih dulu memberhentikan taksi ini." "Ah, ibu ini." Rika cepat-cepat memerintahkan sopir taksi untuk segera berangkat sambil meninggalkan ibu tersebut. Sampailah si Rika di tempat audisi. Rika tidak terlambat. Dia bisa menampilkan yang terbaik di dalam audisi tersebut. Sehingga Rika mendapat posisi di tiga besar. Tetapi untuk meraih posisi pertama, ada seorang juri lagi yang harus menilai. Panitia mengumumkannya di depan, mengatakan bahwa juri yang ditunggu tersebut tidak bisa datang tepat waktu karena di luar hujan deras, sehingga tidak dapat kendaraan menuju tempat audisi. Pada saat penilaian, si ibu mendekat ke tiga besar penari balet yang telah terpilih itu. Pada saat di depan Rika, si ibu tertegun. "Saya ingat dengan wajahmu," kata si ibu. Singkat cerita, Rika gagal menjadi pemenang dalam audisi tersebut. Pesan moral dari cerita Rika ini adalah, Rika tidak mempunyai budi pekerti dan tidak mempunyai moral yang baik karena dia tidak menghormati orang tua. Adik-adik, betapa bahagia hati orang tua
mama, dan papa ketika kalian anaknya memenuhi harapan orang tua atau mama atau papa karena berhasil. Kesusahan membesarkan kalian dibayar dengan kejujuran karena si anak mempunyai budi pekerti yang baik atau moral yang baik. Kita dapati di sini bahwa hikmat anak menjadi kegembiraan orang tua dan guru-guru yang akan merasakan kegembiraan besar jika melihat mereka hidup dalam kebenaran. Setiap pribadi masing-masing kalian, teruna-teruna, ingin di sekolah dapat ranking, paling pintar, disukai teman-teman, banyak teman, paling cantik, paling ganteng. Apakah itu bisa didapat dengan berdoa saja? Tidak, adik-adik. Itu tidak dapat kita raih hanya dengan berdoa. Tapi harus dibarengi dengan usaha, dengan belajar, dengan sopan kepada orang tua, rajin, supel, baik kepada teman-teman, ringan tangan di sini, mau membantu teman-teman yang sedang kesusahan. Takut akan Tuhan itulah yang mendatangkan pengetahuan yang bijak dan yang benar. Maka itu akan membantu kita mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain menuju kesuksesan dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah dan kemurahan di dalam kehidupan kami. Kami juga mau mengucap syukur karena hari ini kami sudah dapat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mau menjadikan kami sebagai pelaku firman Tuhan yang baik, ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu Pendeta, para majelis jemaat, dan kakak-kakak layan yang melayani di gereja kami. Kiranya Engkau mau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat kebijaksanaan, serta kemampuan dalam menjalankan tugas pelayanan mereka. Ajarkan kami untuk setia beribadah memuji memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami, hanya di dalam nama anak. Saat ini kami juga mau berdoa kepada-Mu ya Tuhan buat pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kami, bangsa Indonesia, yang masih menghadapi adanya virus COVID-19. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, pulihkanlah bangsa ini agar orang-orang yang terkena virus ini dapat sembuh dan dapat berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Buat para medis yang selalu Tuhan pakai untuk merawat orang-orang yang terkena virus ini, bahkan orang-orang yang sakit lainnya. Tuhan tolong sehatkan mereka juga ya Tuhan, orang-orang yang Kau pakai dalam menjaga dan merawat orang-orang sakit ini. Berkati juga ibadah PT kami ini ya Tuhan, agar kami selalu dapat beribadah dengan baik walaupun kami masih melakukannya secara daring. Namun kami percaya selalu ada rencana-Mu Tuhan yang indah buat kami semua. Dan kami juga mau berdoa buat kakak-kakak layan kami Tuhan, yang dengan setia mau melakukan pelayanan ini bersama kami. Tuhan tolong sehatkan selalu kakak-kakak layan kami. Kami berikan kesabaran juga kepada kakak-kakak layan kami ini agar mereka juga selalu setia dalam pelayanan ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami yang selalu merawat kami dan mendidik kami. Berikan kesabaran buat kedua orang tua kami ya Tuhan. Juga kesehatan buat orang tua kami. Mereka dapat selalu menjadi orang tua yang baik buat kami. Peliharalah mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Walaupun ada orang tua kami bekerja jauh dari kami. Tuhan berkati pekerjaan orang tua kami agar semuanya berjalan dengan baik. Kami mau berdoa juga ya Tuhan buat
ulangan mid semester yang sudah kami lakukan seminggu ini. Kami percaya Tuhan dapat melaluinya semua karena pertolongan Tuhan. Untuk itu kami berterima kasih buat pertolongan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang memancarkan sinar kasih Tuhan di tengah-tengah pergaulan kami. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berterima kasih kepada-Mu. Ya Tuhan, dalam doa syafaat kali ini, kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, berkati juga pemimpin-pemimpin mulai dari presiden, wakil presiden, sampai ke aparat yang terendah. Dan berkati juga bagi Kota Balikpapan ini agar senantiasa sejahtera. Inilah doa kami yang telah kami alaskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik terkasih dalam Yesus Kristus, kita masuk dalam persembahan syukur. Seperti biasa, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop dengan dituliskan persembahan pelkat PT dan dari sektor berapa. Kemudian amplop adik-adik bisa disetor ke majelis jemaat di masing-masing sektor atau bisa dititipkan ke orang tua untuk disetor di gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita doakan persembahan kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadiratmu, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena ibadah kami boleh berjalan dengan baik pada pagi hari ini. Dan di kesempatan pada pagi hari ini Bapa, kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk dapat memberikan persembahan. Tuhan berkatilah persembahan kami. Pakailah kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Yaitu terambil dari Kidung Muda-Mudi nomor 168, Bapa antarlah kami. Oh,
kita akan melakukan serah terima kepengurusan Telkad PT tahun 2017-2020 kepada pengurus Telkad PT yang baru 2020-2022. Dengan ini, kami menyerahkan laporan pertanggungjawaban serta program kerja dan anggaran program Telkad PT 2020-2021 kepada pelaksana harian Majelis Jemaat. Atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat yang membidangi Ketua 3 didampingi Sekretaris 2 PMJ, kami menyampaikan terima kasih kepada pengurus Telkad PT periode 2017-2020. Tuhan senantiasa memberkati kepengurusan yang lama. Dengan pertolongan Tuhan yang Maha Pengasih, kami menyerahkan laporan pertanggungjawaban serta program kerja dan anggaran tahun 2020-2021 Telkad PT kepada pengurus Telkad PT terpilih tahun 2020-2022. Tuhan memberkati dalam tugas dan karya di dalam bidang Telkad PT. Diberi kepercayaan untuk melanjutkan tugas melayani adik-adik PT Bukit Sion. Semoga kita tetap semangat dalam melayani di dalam kegiatan Telkad PT Bukit Sion Balikpapan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa like, subscribe, dan beri salam yang baik ya di kolom komentar sebagai bentuk kehadiran adik-adik dalam IHMPT. Tuhan Yesus memberkati. Kakak berharap adik-adik tetap rajin mengikuti IHMPT walaupun masih secara online. Adik-adik, ada tambahan pengumuman ya. Foto kreatif HUT RI yang ke-75 sudah ada 11 teruna yang mengirim loh. Nah, foto tersebut dan hasilnya ada 6 pemenang. Juara yang pertama yaitu Kristi Mawicere sektor pelayanan 4. Dan juara yang kedua yaitu Bayu dari sektor pelayanan 5. Dan juara yang ketiga yaitu Keira dari sektor pelayanan 4. Untuk juara harapan pertama adalah yaitu Theo Hutagalung dari sektor pelayanan 4. Dan yang juara harapan kedua yaitu Kesia Harsito dari sektor pelayanan 11. Dan yang ketiga, juara harapan ketiga yaitu Jetro dari sektor pelayanan 3. Bagi adik-adik yang belum mendapatkan hadiah, jangan berkecil hati ya adik-adik, karena kakak akan tetap memberikan souvenir untuk adik-adik. Selamat ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.